jauh dan tinggi sekali. Kedua kakinya mencengkram Brahma yang sudah tidak berdaya sama sekali. Laksana Jatayu membawa Dewi Sinta meloloskan diri dari kerajaan Prabu Dasamuka. Raja Walu meluncur, membelah angkasa raya dengan kecepatan luar biasa. Kedua matanya yang tajam menatap ke muka, paruhnya yang besar dan kokoh terkatup rapat, kedua sayapnya yang lebar dan panjang, turun naik menyepak-nyepak sangat cepat. Bulu-bulu tubuhnya yang lebat, berkibar-kibar diterpa angin deras. Raja Walu terus meluncur menuju ke arah selatan. Dalam waktu Raja Walu sudah sampai di wilayah selatan, menuju ke sebuah tempat di dekat pantai selatan. Tiba-tiba Raja Walu melukit, terbang menurun dari angkasa raya menuju ke bumi. Di sana ada sebuah goa, dan Raja Walu menuju ke goa itu. Raja Walu berhenti tepat di mulut goa, dan dengan hati-hati meletakkan Brahma di tanah. Kemudian dia memandang ke mulut goa.